ayam kecap cabai hijau. Masak simple dan praktis ala dapur Mam Aca. Assalamualaikum. Hai semua, bertemu lagi dengan dapur Mam Aca. Pada video kali ini, dapur Mam Aca akan memasak ayam kecap cabai hijau. Untuk bahan-bahannya, ini sudah saya siapkan semuanya. Yang pertama, ada 500 gram atau setengah kilo ayam yang sudah saya potong, kemudian saya rebus. Untuk ukurannya sesuai selera saja ya, ini saya agak kecil-kecil motongnya. Kemudian untuk bumbunya ada separuh bawang bombay, kemudian 4 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian cabai hijau, tomat hijau, kemudian cabai rawit utuh. Jadi nanti yang suka pedas bisa pakai cabai rawit utuh. Untuk bahan tambahannya, ini saya menggunakan 2 batang daun bawang, kemudian ada kecap, ada kaldu sapi, ada merica, ada gula, dan ada sedikit penyedap. Oke, langsung saja kita ke proses memasaknya. Selanjutnya, siapkan penggorengan. Tambahkan dengan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah panas, tumis bumbu. Ini saya masukkan semuanya langsung. Tumis sampai layu dan harum. Setelah layu dan harum, masukkan ayam. Ini baunya harum banget dan ini masaknya praktis, mudah dan cepat. Selanjutnya tambahkan dengan sedikit air. Masukkan bumbu. Ini tidak saya tambahkan garam lagi ya, karena waktu merebus ayam tadi sudah saya tambahkan dengan garam. Tambahkan kecap. Gula pasir. Tambahkan lada bubuk, bisa di skip. Koreksi rasa. Terakhir, setelah rasanya sudah oke semuanya, tambahkan daun bawang. Cantik sekali dan rasanya mantap. Oke, ini mau saya matikan dulu kompornya. Ini sudah matang.
Ayam kecap, cabai hijau sudah siap. Wow, tampilannya menggoda sekali. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking!